tingginya tuh sekitar 186 meter, 31 lantai katanya. Ayo kita jalan. Dari sini tuh bisa kelihatan di situ resortnya, another resortnya dari Singapura, Siloso. Di sini Travelovin. Jadi ceritanya si Iben dan Femi pergi ke Universal Studios Singapura dan gua ya karena udah pernah pergi jadinya ya udah gua sekarang lagi jalan-jalan keliling Sentosa. Tadi udah ke pantai, terus sini sekarang gua lagi menuju Fort Siloso. Arrive at the end of the skywalk and come to this place. Fort Siloso. Fort Siloso have a 6-inch QF dimension. Is this place a battleship? Itu ada tank. Oh, kelihatan sih dari sini. Itu kayak tempat pulau. A few moments later. Akhirnya gua memutuskan untuk enggak jadi kesini karena kebetulan memang ini gua lihat ini bukan buatan beneran. Ini kayak bekas benteng pertahanannya dulu pas zamannya perang dunia kedua sih tadi pas gua lihat. Terus dan kebetulan karena gua lagi dapat ada halangan dan kalau orang Indonesia biasanya kan agak-agak hantek-pantang ya. Jadinya gue mending pergi aja untuk mencegah yang tidak diinginkan seperti itu. But yes, gue I think I choose the wrong way. Kayak gini kita lewat track ya, sebentar ya. And I'm alone. Impressment. Oh, ini tempat meriamnya dulu. Where am I now? Just me. Itu ada tempat view kayaknya bisa ngeliat kayak tempat perang itu sih. Tapi kalau tempat tadi sih enggak deh. Soalnya lagi ada halangan, enggak enak kalau misalnya sampai kenapa-napa, kita turun aja di sini. Just me. Ini kita bakal trekking. Ya. Tuh, bisa lihat di sini banyak meriam-meriam gitu. Eh. Tadi ada bule, tapi enggak tahu bulenya hilang kemana. Kita mending kita balik ke skywalk aja ya. Skywalk aja soalnya kalau lewat sini tuh jauh banget. Memang ini gue lihat ini bukan buatan beneran. Jadi... Aduh, my legs going upstairs again. Oh my god. One eternity later. Oke, kita setelah perjalanan panjang, gue sampai juga ke skywalk yang tadi. Akhirnya gue balik lagi ke sini.